Halo guys, spoiler manga One Piece chapter 1016 sudah rilis. Berdasarkan informasi yang sudah berhasil saya dapatkan, manga One Piece chapter 1016 nanti akan berjudul Tama di sini. Sekilas dilihat dari judulnya saja bisa kita perkirakan kalau di chapter ini, Otama akan melakukan sesuatu yang dampaknya akan sangat besar terhadap jalannya pertempuran di atas pulau Onigashima. Nah, manga One Piece chapter 1016 dimulai dengan menampilkan kondisi terkini di Flower Capital yang terlihat masih sangat ramai dipenuhi orang-orang yang sedang merayakan festival kembang api. Dalam adegan singkat ini, kita bisa melihat ada Tengu Yamahitetsu dan Otoko di sana yang ikut menikmati kemeriahan suasana. Setelahnya, adegan kemudian naik kembali ke atas pulau Onigashima untuk mendengarkan celotehannya para agen CP Zero yang masih dengan antengnya duduk minum-minum di dalam sebuah ruangan. Salah seorang anggota CP Zero mengatakan, dengan berpindahnya dukungan para Whiters dan Pleasurers ke pihak aliansi, peta kekuatan tempur di Onigashima menjadi sedikit berubah. Sebelum tragedi pembelotan tersebut terjadi, para pihak yang bertikai di Onigashima masih menyisakan 24.000 pasukan di pihak Kaido versus 3.000 pasukan di pihak aliansi. Kemudian setelah para Pleasurers dan Whiters di area panggung utama membelot, maka terjadi shifting yang cukup fantastis. Kini, 7.000 orang bertarung untuk pihak aliansi versus 20.000 orang bertarung di pihak Kaido. Nah, selain hitung-hitungan matematis yang diperkirakan oleh para agen CP Zero, manga One Piece chapter 1016 juga akan kembali melanjutkan duel sengit antara Nami versus Ulti. Meskipun pada manga One Piece chapter 1013, Ulti sudah terkena serangan gabungan 3 homiesnya Big Mom, ternyata dia masih bisa bangkit kembali. Begitu bangkit kembali, Ulti langsung menyerang Usopp dan berhasil menangkap Otama yang sedang bersamanya. Usopp kemudian menembak Ulti menggunakan ketapelnya dan berhasil membebaskan Otama dari cengkeraman si dinosaurus betina. Melihat Ulti masih bisa bangkit dan sekali lagi mencoba menyakiti Otama, Nami pun kemudian menyerangnya menggunakan klimatak. Awalnya Ulti terlihat berhasil menghindari serangan petirnya Nami, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Petir yang dilemparkan oleh Nami mengejar Ulti sampai dapat. Dan kali ini, Ulti benar-benar KO. KO-nya Ulti di tangan Nami langsung disiarkan ke seluruh penjuru Onigashima oleh Bao Huang yang shock dan latah setelah melihat salah satu Tobiroponya Kaido tersebut berhasil dikalahkan. Dengan begini, selain jumlah pasukannya yang telah bertambah secara signifikan, pihak pasukan aliansi juga mendapatkan suntikan semangat baru setelah mendengar informasi dari Bao Huang kalau salah satu petinggi Beast Pirates telah berhasil dikalahkan. Nah, berhasilnya Nami mengalahkan Ulti ternyata tidak lepas dari campur tangan Zeus yang memperkuat sekaligus memperakurat serangan petirnya Nami. Jiwa Zeus saat ini telah menyatu dengan tongkat klimataknya Nami dan memberinya kekuatan baru yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Zeus bilang, ketika jiwanya dan ujung tongkat klimataknya Nami masuk ke mulut Hera secara bersamaan, entah bagaimana ceritanya, jiwa Zeus justru terdorong masuk ke dalam klimatak, bukan menyatu dengan Hera. Jadilah sekarang klimataknya Nami mendapatkan upgrade kekuatan baru. Nah, oleh karena saat ini jiwa Zeus sudah berasimilasi dengan klimataknya Nami, mantan homie spesialnya Big Mom itu pun meminta Nami agar memberinya nama baru. Nami kemudian memanggilnya dengan nama Wata, yang artinya kapas. Namun Zeus terlihat tidak suka dengan nama barunya itu, sehingga dia lebih memilih untuk kembali menggunakan nama Zeus di panel berikutnya. Di chapter ini, diceritakan juga kalau Usopp telah berhasil menangkap Bao Huang dengan menggunakan tembakan Midori Boshinya. Dan setelah Bao Huang berhasil ditangkap, Usopp kemudian menyuruh Otama untuk menebarkan propagandanya ke seluruh kastil Onigashima melalui media Marys. Disinilah kemudian peran besar Otama dimulai. Berkat adanya device yang sangat berguna ini, Otama jadi tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawanya untuk bisa mencapai area panggung utama dan mempidatokan propagandanya secara face-to-face di panggung utama. Melalui jaringan robot Toa inilah, Otama kemudian akan bisa menyerukan kepada seluruh Smile user yang sudah memakan kibidangunya untuk membelot kepada Kaido. Tindakan besar yang telah dilakukan oleh Otama ini, sekali lagi, akan mengubah peta kekuatan pasukan yang sedang bertempur di Onigashima. Jika perkataan Lau pada manga One Piece chapter 698 akurat, maka bisa dipastikan kalau setidaknya 500 Smile user akan bergabung dan menjadi sokongan tenaga baru bagi pihak aliansi. Karena di chapter tersebut, Trafalgar Law bilang Kaido memiliki lebih dari 500 Zoan Devil Fruit user, di mana Zoan yang dimaksudkan oleh Trafalgar Law di sini besar kemungkinan adalah para Smile user alias Zoan abal-abal.
Dengan begitu, setelah chapter 1016 ini, resmi sudah kalau jumlah pasukan aliansi telah bertambah lagi menjadi kurang lebih 7.500 orang. Sementara pasukan Kaido kembali mengalami penyusutan dan menyisakan sekitar 19.500 orang yang masih loyal bertarung di pihaknya. 7.500 versus 19.500. Not bad. Manga One Piece chapter 1016 pun kemudian ditutup dengan menampilkan duel yang akan segera dimulai antara Kaido versus Yamato. Setelah di chapter sebelumnya, Kaido turun gunung untuk menghabisi Kozuki Momonosuke, di chapter ini, Kaido kembali berubah ke wujud naganya untuk naik lagi ke atap dom tempat Yamato berada. Begitu sampai di atap dom, Kaido langsung mengaktifkan mode hybridnya dan mulai berdebat panjang lebar dengan anak semata wayangnya itu. Yamato bilang, dia ingin ikut berlayar bersama dengan Luffy. Namun, sebelum cita-citanya itu terwujud, dia ingin memastikan dulu bahwa Kaido sudah ditendang dari negeri Wano. Kaido begitu geram mendengarnya. Dia bilang, jangan pikir aku akan berbelas kasihan kepadamu, Yamato. Yamato pun menjawab, aku tahu aku tidak akan mampu mengalahkanmu. Tapi aku akan terus berusaha menahanmu sampai Luffy kembali. Benturan haki yang sangat kuat pun terjadi. Bapak anak itu pun mulai saling adu koplok di atap dom kastil Onigashima. Nah, dari adegan adu mulut antara bapak yang durhaka kepada anaknya ini, sepertinya akan sedikit diungkapkan tentang alasan yang sebenarnya kenapa Kaido menjajah negeri Wano. Dan sepertinya hal itu berkaitan dengan ramalan tentang Joy Boy yang akan datang dan membuka kembali border Wano. Dengan kata lain, Kaido sepertinya memang benar-benar mengetahui sesuatu tentang Joy Boy. Sebagai penutup, dengan berat hati saya informasikan kalau minggu depan manga One Piece akan libur kembali. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.